Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Pakanti Unibah Madura. Nama saya Novalis. Kemudian kami di sebelah kanan kami Sarifatul Muntahina, Al-Mukarram, Rizki Utama, Suatul Hasanah, Halifatul Mulutia. Jadi kami mahasiswa Uniba yang melaksanakan KKNT sebagai program dari Menteri Pendidikan Kampus Merdeka bekerja sama dengan SLB untuk melaksanakan pembinaan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di latar belakang program ini adalah ketika teman-teman mahasiswa itu merasa bahwa kaum disabilitas itu tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan, sehingga kaum disabilitas ini kebanyakan dan rata-rata di masyarakat itu mendapat perlakuan diskriminatif, sehingga kami merasa terpanggil dan harus memberikan kepedulian khusus bagi mereka. Terlepas dari itu semua, kita juga ingin melatih kepekaan sosial khususnya bagi teman-teman yang dari Uniba, pada umumnya bagi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, dan lebih umum lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan masih belum tersentuh. Artinya tidak hanya lebih pada pembangunan fisik, namun lebih pada pembangunan mentalitas agar mereka tidak dianggap beban bagi keluarga minimal, atau minimal memberikan motivasi secara mental dan psikis bahwa mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, keterampilan yang layak, sehingga nantinya bisa menjadi bekal di masa depannya. Di dasar program ini sebenarnya secara umum itu adalah Undang-Undang 1945 yang di sana disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagi kami, masyarakat disabilitas itu juga tidak bisa dikesampingkan bahwa mereka juga adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian, sasarannya dari program ini adalah anak berkebutuhan khusus dalam usia sekolah. Disabilitas apapun itu, mulai dari gravita, disabilitas rungu, disabilitas bicara, disabilitas daksa, dan lain sebagainya dalam usia sekolah, maka harus tersentuh melalui program ini. Jadi program ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendidikan yang memberlakukan Kampus Merdeka. Dan kami ini mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa proses yang alhamdulillah lumayan melelahkan, tapi insya Allah tidak membuat kami menyerah. Yang pertama itu adalah mengajukan proposal, kemudian presentasikan yang bisa meyakinkan bahwa ini program ini layak untuk dijadikan program KKNT yang membawa Kampus Uniba Madura dan ada wadah pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Kemudian ada secara legalitas kita pengajuan kepada Bekas Bangpol, kemudian pengantar ke kecamatan, kemudian ditindaklanjuti ke desa-desa. Kemudian kami lakukan pendataan, validasi data, entry data, kemudian baru kita mendatangi wali ABK. Bagaimana cara meyakinkan bahwa ABK itu adalah bagian dari generasi bangsa yang harus mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan keterampilan. Jadi beberapa hasil yang sudah kami dapatkan dari program ini, pertama dari segi internal kami yaitu proses pendewasaan, mendapatkan dan melatih kepekaan sosial. Kemudian dari sisi eksternalnya bagi masyarakat alhamdulillah mendapatkan apresiasi. Kemudian beberapa desa yang sudah kami data dan sudah kami laksanakan yang sudah menjadi sasaran program ini, diantaranya Sendir, Cangkreng, Pore, dan Betelon, kemarin sudah dilaksanakan juga pembukaan serta pertemuan perdana dengan masyarakat atau anak berkebutuhan khusus di desa Betelon, dan itu alhamdulillah mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pemdes dan masyarakat setempat. Oke, suka duka dalam pelaksanaan program ini mungkin salah satunya faktor cuaca mungkin ya. Jadi cuaca sekarang kurang bersahabat sehingga mengalami kendala. Bukan kendala sih, kami menghadapi tantangan gitu. Bukan rintangan, tapi tantangan bagi kami. Namun inilah salah satu cara uji coba dan komitmen kami terhadap program ini. Bagaimana caranya bisa berkelanjutan, bagaimana caranya bisa dikembangkan dan bisa menyentuh segala lapisan masyarakat, yaitu masyarakat anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Salah satu kesulitannya dan tantangan bagi kami ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, karena itu kami perlu terus secara intens
berkomunikasi dengan pihak SLB agar bisa berbagi dan sharing tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Karena kalau yang dari SLB itu sudah profesional gitu, sementara kita masih dalam tahapan pemula, sehingga kita harus banyak berlatih dan banyak menempa diri bagaimana caranya kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara tim KKNT dengan ABK. Data kemarin itu ada 7 siswa, namun ada kendala, ada salah satu ABK yang terkendala kesehatan berikut dengan orang tuanya. Yang hadir pada saat itu ada 3 orang, dan alhamdulillah apresiasi dari keluarga ABK itu mengharapkan agar ini benar-benar berkelanjutan sehingga nantinya dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat pada umumnya dan bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau untuk dari Pemdes ini sangat bagus untuk masyarakat kami, karena masyarakat kami sebagian ada yang disabilitas, ada beberapa anak, mungkin ini sangat berpengaruh ke perkembangan mereka. Sangat positif dan untuk dilanjutkan sehingga anak-anak yang penyandang disabilitas tadi bisa mempunyai keterampilan dan hidup yang layak seperti itu.